Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sofyan. Di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Dan semoga puasanya lancar ya. Oke, jadi di video ini saya akan sharing lagi tutorial lagi nih tentang televisi. Jadi gimana cara kita memfinishkan sebuah TV, terutama untuk membalancekan kecerahan di G2 dengan di brightness-nya ya, dengan brightness keseimbangan posisi green-nya itu di green-nya playback sama di brightness-nya televisi. Oke, sekarang yang pertama ada beberapa cara ya untuk kita menyesuaikan G2 sama playback ini. Yang pertama begini, ini biasa terjadi ketika teman-teman mengganti playback ataupun mengatasi kerusakan di masalah warna atau gambar ya. Oke, sekarang kita buka menu. Oke, pelan-pelan kita di brightnessnya kita kasih 0 ya. Lama banget. Oke, udah. Ini sudah kita kasih 0. Di kontrasnya teman-teman, ini kita kasih di 10 ya. Ini lama banget. Kita pakai tombol biar cepat. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya bakalan coba naikkan di greennya. Kita coba gini. Maksudnya seperti ini. Sambil melihat di sana teman-teman. Nah, itu. Sebentar dulu. Oke. Sekarang kita coba di G2-nya ini. Kita putar ke kanan, nantinya naikkan dikit. Itu kondisinya remang-remang teman-teman. Kita ambil kondisi remang-remang antara kelihatan dan tidak. Antara kelihatan dan tidak. Oke, ini udah lumayan, udah bisa nih. Kita coba di sana, kita cek ya. Nah, ini jadi kayak antara dia kelihatan dan tidak ya, remang-remang begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil remote. Sekarang kita naikkan di posisi semulanya. Kita peak improvement-nya kita on-kan, tapi udah aman, gak apa-apa. Ini kita naikkan di kondisi normal, yaitu 75, 65 juga bisa, atau di 70 udah gak apa-apa. Naikkan kontrasnya di, kalau terlalu terang teman-teman bisa menggunakan di 60 atau 65. Kalau polytron sih biasanya menggunakan 75 ya, 75, tapi menyesuaikan. Kita coba ganti channel. Nah, ada satu lagi teman-teman cara kita, selain cara itu, kita juga bisa melihat lewat di sini, di hitamnya sini nih, di hitam ini ya, di gambar hitam ini kan nah, layarnya kan segini nih, layarnya segini dari sini sampai sini, ini kan ada hitamnya nih. Ini kita coba putar di G2 nya itu, dia harus kondisinya itu adalah hitam pekat ya, sampai nggak kelihatan gitu, bener-bener hitam. Kita coba mainkan ya, kita coba turunkan. Seperti ini teman-teman ya, ini seperti ini teman-teman bisa melihat perbandingannya ketika diputar dan ketika diturunkan, dia pasti akan lebih enak ketika dia kelihatan hitamnya itu pekat ya, gitu.
Jadi ada dua cara itu, teman-teman. Kita coba cek di channel lain. Nah, ini udah lumayan. Nah, ini udah lumayan, artinya di G2 dari settingan playback aman. Di settingan playback udah aman. Udah punya pacar. Oke, teman-teman, jadi sampai sini dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, and share buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini. Dan mungkin saya akan coba nutup TV ini karena ini juga udah finish ya. Oke, dan jangan lupa tombol loncengnya juga untuk nantikan video-video tutorial terbaru dari saya seputaran tutorial menarik lainnya pokoknya. Oke, kita tutup aja langsung, teman-teman.